Mengadakan vaksinasi untuk penyandang disabilitas di dua tempat. Pertama di SKH 02 dan sekarang di SKH 01. Dengan jumlah sasaran kurang lebih dari dua sekolah sekitar di penyandang disabilitas sendiri 50 orang dan untuk selebihnya adalah pendampingnya. Dalam arti kata orang tua yang mendampinginya atau keluarganya yang lain. Nggak boleh anak kecil.